Ternyata nih tawuran lagi. Selain di Sorong, tawuran juga rupanya kerap terjadi. Pagar rumah, aduh serius, kok pagar rumah dicuri sih? Setahu aku nih, biasanya yang dicuri itu sepeda motor, peralatan elektronik, ini kok malah pagar. Pagar besi mungkin ya maksudnya? Iya betul, pagar besi. Aduh, mau untung tapi malah buntung, Dizi. Lucu banget ya. Selanjutnya, Dizi, belum lama ini viral di sosial media video penganiayaan sejumlah orang di depan Sempon. Ini ada dendam apa sih? Beritanya kami rangkai dengan sejumlah peristiwa pemirsa dari beberapa daerah lainnya dalam kilas kriminal. Ampun, aku mah apa atuh dibandingin selebriti yang followersnya udah jutaan nih. Kayak yang satu ini nih, pemirsa. Motor nggak sih? Motor ngeng-ngeng di jalan, naik motor sambil jalan. Jadi Nizi, ada motor yang pastinya belum pernah kamu kendarain, aku yakin banget. Motor? Bukan motor gede, jadi motor ini nih bisa terbang seperti pesawat. Dan pekan ini motornya mulai dijual di Jepang. Harganya berapa ya? Nah, aku juga nggak tahu, tapi biar nggak penasaran nih, kita lihat sama-sama videonya. Oke. Apa tuh yang bikin lucu tuh apa? Lucu banget emang. Ya. Apa sih? Kepo banget aku soal apa emangnya. Ya, jadi gini ya. Terus jadi gimana dong? Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam... Yes, benar banget. Pak Erick juga mengatakan bahwa membangun Muslim Leader Program. Kita harus dukung apapun itu program pemerintah ya. Betul banget. Yang coba sama aku. Kalau kamu nih, Zi, jadi mereka apa rasanya pasti kan kasihan banget. Apalagi kalau udah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak kecil. Bayar kayak gitu kan, belum dana dikeluarin berapa. Nanti mana genangan air kotor pasti makin banyak, air bersihnya susah didapat. Betul.